Sebentar lagi anda akan melakukan pemindahan ke lokasi anda yang akan melibatkan kapal di lautan. Pemindahan setiap anggota mungkin akan dilakukan ketika anda berada di pelabuhan atau semasa kapal berada di lautan luas. Sila tumpukan perhatian terhadap tayangan video ini dan pastikan anda benar-benar memahami segala penerangan penting yang melibatkan pemindahan anggota secara betul dan selamat. Objektif sebenar penerangan ini adalah untuk memastikan bahawa ketika pemindahan anggota di laut, ianya dilakukan dengan kaedah yang betul dan selamat demi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Terdapat berbagai jenis pengangkutan di laut yang melibatkan operasi marin, antaranya adalah fast crew boat, standby vessel, landing craft, supply vessel, mooring atau pilot boat dan sebagainya. Setiap anggota atau penumpang dimestikan untuk menghadiri penerangan tentang keselamatan, terutamanya mengenai kaedah pemindahan anggota secara selamat. Pastikan anda memakai pakaian keselamatan, iaitu coverall, dan peralatan keselamatan peribadi atau PPE seperti topi dan kacamata keselamatan, kasut dan jaket keselamatan yang diiktirafkan. Jaket keselamatan yang memerlukan anda untuk mengelembungkannya tidak dibenarkan sama sekali. Bahan-bahan seperti bahan letupan, minuman keras, dadah atau bahan terlarang tidak dibenarkan sama sekali dibawa, kecuali mendapat kebenaran dari pihak tertentu. Sila pastikan anda membawa rekod kesihatan dan rekod kursus keselamatan yang dihadiri. Tentukan rekod-rekod ini masih tidak luput tarikhnya. Sebaik sahaja anda menaiki mana-mana kapal, pastikan anda melaporkan diri kepada penyelia anda atau nakhoda kapal tersebut. Sebaik sahaja anda melaporkan diri, sila ke ruang penumpang dan duduk di tempat yang disediakan sepanjang perjalanan anda ke lokasi yang anda tujui. Pasangkan tali pinggang keselamatan yang disediakan. Jangan berada di dek ketika kapal sedang bergerak. Jaket-jaket keselamatan berada di bawah tempat duduk anda. Pastikan anda mengetahui pintu-pintu kecemasan dan kedudukan rakit keselamatan yang dikhaskan untuk anda. Attention, attention. This is the captain speaking. Sekiranya anda dikehendaki meninggalkan kapal ketika keadaan kecemasan, gantikan jaket keselamatan anda dengan jaket keselamatan yang disediakan oleh kapal tersebut. Cara pemakaian jaket keselamatan kapal seperti pemakaian jaket keselamatan peribadi anda adalah dengan cara begini. Ketatkan dan ikat dengan kuat tali mengelilingi pinggang. Jaket keselamatan anda juga disertakan dengan whistle dan lampu untuk membolehkan anda menarik perhatian ketika meminta bantuan. Terdapat beberapa cara pemindahan anggota. Sekiranya operasi pemindahan dilakukan di atas kapal atau pelantar, nahoda akan mengawal kapal sehingga ke posisi yang paling selamat di kawasan pendaratan yang dikhaskan bagi tujuan pemindahan. Bertenang, pastikan anda memakai alat-alat keselamatan peribadi. Tunggu sehingga arahan diberikan oleh kru kapal. Mereka akan berada di dek untuk memberi bantuan ketika operasi pemindahan dilakukan. Rancang lompatan anda dengan menggunakan tali hayunan yang disediakan. Sila perhatikan sekali lagi. Pegang tali hayunan dengan kuat menggunakan kedua-dua belah tangan dan lompat apabila anda benar-benar yakin. Untuk keselamatan anda, jangan membawa beg ketika pemindahan dilakukan. Kedua-dua tangan mestilah bebas untuk memastikan anda dapat memegang tali hayunan dengan kuat untuk melakukan lompatan. Sekiranya anda memakai kacamata keselamatan yang boleh menyebabkan ruang penglihatan anda terlindung ketika hendak melakukan operasi pemindahan ini, tanggalkannya dan pakai semula ketika anda berada di pelantar. Sekiranya anda bekerja di barge atau pelantar minyak, pemindahan anggota dilakukan dengan menggunakan personal basket. Untuk operasi pemindahan cara ini, permit kebenaran bekerja, iaitu permit to work, diperlukan dari pihak berwajib dan alat-alat keselamatan peribadi mesti digunakan. Untuk cara ini, nahoda akan mengawal kapal ke posisi yang sesuai. Tunggu sehingga personal basket turun ke dek kapal dan ikut arahan anak kapal untuk menaiki personal basket.
Letakkan beg dan peralatan lain terlebih dahulu di dalam personal basket. Pastikan tali pengikat yang terdapat pada topi keselamatan anda disemat dengan betul. Genggam jaring keselamatan dengan kuat dengan kedua-dua belah tangan. Dalam apa jua keadaan, jangan masuk ke dalam personal basket. Hanya maksima 4 orang sahaja yang dibenarkan untuk setiap satu personal basket. Pengendali kren yang berpengalaman akan memindahkan anda ke pelantar atau patch dari kapal atau sebaliknya. Apabila hendak mendarat, cuba bertenang supaya kaki anda tidak terlampau keras. Jangan keluar dari personal basket sehingga ia benar-benar selamat mendarat. Kadangkala, anda mungkin dikenaki untuk melakukan pemindahan antara satu kapal ke kapal yang lain. Ingat, gunakan alat-alat keselamatan peribadi anda. Jangan tergesa-gesa, bertenang dan ambil masa yang secukupnya. Nahoda akan mengawal kapal ke posisi yang paling selamat untuk anda. Barangan anda akan dipindahkan terlebih dahulu sebelum pemindahan anggota dimulakan. Nahoda akan memberikan arahan kepada anda bilakah masa yang paling selamat untuk memulakan pemindahan. Anak kapal bagi kedua-dua kapal akan bersedia di dek untuk membantu anda. Perkara yang paling penting ialah untuk cuba memperhatikan pergerakan kapal tersebut. Rancang lompatan anda ketika kapal berada di bahagian atas ombak. Ambil masa yang sesuai, lakukan lompatan apabila anda berasa yakin dan selamat. Begitu caranya. Anda baru saja menyaksikan cara yang betul untuk melakukan pemindahan. Sekarang kita akan tunjukkan dua contoh yang amat bahaya ketika operasi dilakukan. Perhatikan orang ini. Memegang beg yang besar. Tanpa ada orang lain membantu. Tidak memakai jaket keselamatan. Jangan cuba untuk menjadi wira. Melanggar peraturan keselamatan boleh membawa padah. Ingat, pemindahan ketika laut bergelora sangat membahaya. Anda mungkin akan jadi begini. Sekarang perhatikan lelaki ini. Hey, my friend, where are you going? I'm going to the landing station. Alone? Yeah. Don't you know that you are not supposed to go alone down there? No. Have you attended that safety briefing? No. Sorry, my friend, I think you better go and see our medic to attend the safety briefing. Okay, I'm sorry about it. Betul. Pemindahan tidak dibenarkan tanpa menghadiri taklimat pemindahan keselamatan. Pemindahan tidak akan dilakukan sekiranya terjadi perkara-perkara berikut. Apabila kapal dilambung atau oleng dengan kuat. Apabila posisi kapal tidak dapat dikawal. Apabila seseorang itu tidak yakin. Berikut adalah peraturan keselamatan untuk semua operasi pemindahan anggota. Pemindahan hanya dilakukan dari atau ke kawasan pendaratan atau lokasi yang dikhaskan di pelantar atau barge. Pemindahan hanya dilakukan dari atau kapal yang menyediakan susur tangan di bahagian kapal. Pemindahan hanya akan dilakukan apabila ketinggian deck tidak melebihi 0.5 meter lebih tinggi dari lantai pendaratan di pelantar atau barge. Pemindahan hanya akan dilakukan apabila terdapat kaki tangan kapal atau pelantar yang bersedia menanti untuk memberi bantuan. Setiap anggota dan kaki tangan kapal atau pelantar yang terlibat di dalam operasi pemindahan atau membantu di kawasan lantai pendaratan atau di bahagian belakang kapal hendaklah memakai jaket keselamatan, kasut keselamatan, topi keselamatan serta pakaian kerja yang sesuai. Semua tali hayunan untuk pemindahan hendaklah mempunyai simpulan dan berada dalam keadaan yang baik. Pemindahan hendaklah dilakukan dengan keadaan terkawal dan teratur. Keputusan terakhir terletak pada individu yang terbabit sekiranya beliau tidak berasa selamat untuk melakukannya. Sebaik saja selamat berada di lantai pendaratan, setiap kaki tangan hendaklah menjauhi kawasan pendaratan. Pastikan boya keselamatan sentiasa berada berhampiran dengan kawasan pemindahan
dan sentiasa tersedia untuk digunakan. Mematuhi peraturan akan memastikan kepulangan anda akan lebih bermakna dan dinantikan oleh keluarga tersayang.